Jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya Batik Betawi. Masih bersama Devi dalam Panorama Dialog 1 Jam ANTV Bali. Nah, kita masih bersama dengan Bli Hendra. Tadi kita membahas banyak sekali, kita juga melakukan identifikasi masalah terhadap permasalahan-permasalahan generasi muda, tidak hanya terkait dengan agama, tapi juga bagaimana generasi muda harus mampu memfilter diri, menekan ego, agar bisa berkembang dengan lebih baik, bisa menciptakan kerukunan beragama. Sekarang sebagai Ketua Forjimala, apa pesan dan kesan yang bisa diberikan oleh Bli Hendra untuk generasi muda demi ikut menciptakan kerukunan umat beragama khususnya di Provinsi Bali? Ya, jadinya kita di Forjimala, Forum Generasi Muda Lintas Agama Provinsi Bali, jadi mengajak semua komponen pemuda di masing-masing majelis agama maupun majelis adat, kalau majelis adat kan Seketruno namanya, ya, Seketruno yang ada di Bali, mari kita menjaga kondisi di Bali ini kondusif, terutama kalau generasi muda itu kan di mana-mana perubahan itu datangnya dari muda, perubahan itu datang dari muda. Bagaimana kita menjaga Bali ini dalam situasi yang kondusif, sehingga dari situasi yang kondusif itu akan tercipta keamanan masyarakat Bali, keamanan di Bali, dan dari sana pariwisata yang merupakan sumber daripada masyarakat. Pariwisata yang merupakan kegiatan sebagian besar masyarakat di Provinsi Bali ini bisa berjalan dengan baik, ya. Jadinya bisa meningkatkan kunjungan wisatawan dengan terciptanya kondisi keamanan yang ada di Bali dengan peranan kita sebagai generasi muda. Ya, tapi tadi terkait dengan Seketruno, ya. Jujur saja, di masyarakat perkotaan, saya sih di daerah Badung, itu tepatnya di daerah Kedonganan, memang sudah aktif sekali Seketruno, ada juga Karang Taruna. Nah, tapi anak-anak muda seperti saya nih yang agak-agak sok sibuk sekali sampai tidak sempat datang ke Banjar, padahal nggak sibuk-sibuk banget. Bagaimana pesan yang Bli bisa berikan untuk anak-anak muda seperti kami, dan kenapa kami harus terus datang ke Seketruno? Ya, jadinya kalau kita bicara Seketruno, kebetulan kita juga mantan Ketua Seketruno di Banjar kami. Jadinya ya, Ketua Seketruno itu sebenarnya kita kan di Seketruno itu patokannya adalah masih muda itu belum menikah. Jadinya semasih kita belum menikah, kita masih masuk Seketruno kami itu. Nah, dari Seketruno itu kalau kita sudah menikah, kita akan masuk yang namanya Banjar. Banjar. Tentunya di Banjar Adat lah. Tentunya di Banjar Adat itu kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang adat, kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan adat. Nah, Banjar Adat itu akan membentuk yang namanya desa adat. Desa adat. Sehingga dari Seketruno ini, kalau Seketruno ini anggaplah vakum atau tidak ada, siapa nanti akan meneruskan Banjar itu, kemudian siapa yang akan mengisi posisi prajuru-prajuru di desa adat. Nah, sementara kita tahu bahwa Bali ini benteng terakhirnya adalah desa adat atau desa pekraman itu sendiri. Nah, itulah peranan dari Seketruno yang ada di Bali. Selain dia sebagai wadah organisasi kegiatan daripada kepemudaan, dia juga nanti akan sebagai penerus daripada generasi-generasi yang ada di tingkat Banjar maupun ada di tingkat desa adat. Jadinya saya yakin atau saya harapkan, sangat harapkan Seketruno ini di masing-masing Banjar itu harus aktif, dan kebetulan di Badung itu ada anggaran untuk banyak. Kebetulan saya di Badung ada anggaran untuk Seketruno itu, sehingga apa alasan tidak aktif gitu. Jadinya anggaran ada, anggota ada, tinggal kita buat kegiatan lah. Sehingga dari kegiatan Seketruno atau generasi muda di tingkat Banjar itu, kita juga ikut
menjaga adat dan budaya Bali itu sendiri. Nah, tapi kan itu untuk laki-lakinya. Saya kan perempuan nih. Kalau misalnya saya menikah nanti kan saya keluar dari Banjar. Terus kenapa saya harus aktif di suku turunan? Ya, nanti kan setelah... Kenapa nggak langsung di 4G malah ya. Aja? Kan bisa di seluruh provinsi ya. Di Bali kan? Nanti, ya, jadinya suku Truno, kan ada juga suku Truno itu ada pemuda dan ada suku Truno juga ada Truno-Truninya kan di sana. Okay. Jadinya, walaupun nanti dia nikah keluar, juga nanti dia akan menikah ke Banjar, misalnya Banjar lain ya. Jadinya juga di sana kan juga ada kegiatan-kegiatan adat. Nanti kalau orang misalnya seorang wanita atau seorang perempuan menikah ke Banjar lain kan jadi ibu-ibu PKK. Jadi ibu PKK. Itu. Nah, di sana kan juga kegiatan adatnya kan ada. Nah, kadang itu yang membuat saya agak jarang gitu. Kebetulan kemarin kita di Seko Truno kita melaksanakan kegiatan lomba menjejaitan untuk perempuannya, untuk truninya. Dan laki-lakinya kita membuat lomba ngelalawar. Nah, jadinya dari kegiatan lomba-lomba itu terpacu baik truno maupun truni belajar tentang bagagaimana adat itu sendiri. Dan bagaimana kita menjaga keajaiban dari adat dan budaya Bali itu sendiri. Budaya itu sendiri. Jadinya setelah nanti misalnya sudah menikah kan, apa ilmu-ilmu yang didapat di Seko Truno itu bisa kita implementasikan di tempat kita menikah nanti. Okay. Ada lagi pesanannya dan bagaimana juga 4G Mala dengan Seko Truno ini bersinergi. Jadinya kita di 4G Mala kan kebetulan kita mewakili Majelis Taman Desa Pekraman. Jadi Majelis Utama Desa Pekraman itu terdiri dari desa Pekraman yang ada di Bali. 1488 desa Pekraman ada di Bali. Nah, di dalam desa Pekraman kan pasti ada organisasi pemuda yang namanya Seko Truno. Seko Truno. Nah, tentunya di Seko Truno itu misalnya kita di Banjar saya ya, di Seko Truno saya itu tidak hanya ada dari Hindu, dari Kristen pun ada. Oh ya, oke. Okay. Di sana juga sudah kita melaksanakan kegiatan lintas agama. Misalnya setiap Natal kita membantu membuat pepenjoran di gereja setempat. Jadinya itu sebuah bentuk toleransi kita kepada umat beragama yang lain. Menarik sekali ya kalau sudah bisa melaksanakan kegiatan bersama-sama. Nah, ketika kita bantu Natal, yang umat lain bantu apa kalau misalnya saat kita melakukan kegiatan agama? Misalnya kalau umat lain misalnya dia membantu misalnya dalam setiap perayaan misalnya odalan mungkin dia di bagian dapurnya, bagian memasaknya. Okay. Yang lain yang Hindu misalnya di bagian upakaranya, yang umat lain misalnya di bagian dapurnya kan gitu. Kenapa nggak disuruh bantu menjahitan kan biar semakin tahu kan gimana kerukunan lintas agama ini bisa bersinergi lebih dalam lagi seperti itu. Ya itu bisa juga, tapi kebanyakan juga kita di Hindu yang melaksanakan kegiatan adatnya baik itu menjahitan dan sebagainya, yang umat lain itu membantu di konsumsinya, istilah di pekar, di apa di dapur atau di bagian konsumsinya, kebanyakan begitu. Nah, selain itu bagaimana tanggapan Bli terhadap kondisi Bali saat ini yang memang rentan sekali terhadap isu-isu agama. Ini yang terakhir sekaligus pesan dan kesannya untuk masyarakat Bali secara umum. Tadi kan untuk pemuda. Nah, sekarang bagaimana masyarakat Bali secara umum harus menyikapi hal tersebut? Jadinya di Bali atau di Indonesia khususnya di Bali, kita di Indonesia sudah mengakui 6 agama sebagai 6 agama. Seperti yang beli sebutkan. 6 agama resmi yang ada di Indonesia ya. Dan di Bali juga mengakui 6 agama resmi yang ada di Indonesia. 6 agama tersebut sudah membentuk majelis-majelis agama dan tentunya majelis-majelis agama tersebut sudah diwadahi melalui forum kerukunan umat beragama untuk generasi mudanya diwadahi oleh forum generasi muda lintas agama. Nah, di forum-forum itu, forum kerukunan umat beragama dan forum generasi muda lintas agama, nah di sanalah kita mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kerukunan atau toleransi di antar umat beragama. Nah, sehingga tidak saya kira itu sebuah hal-hal tindakan-tindakan persuasif yang kita laksanakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang diakibatkan oleh intoleransi antar umat agama. Karena kita sudah tokoh-tokohnya ini sudah di FKUB, di Forum Generasi Muda, saya kira masyarakat atau anggota-anggota lain saya kira bisa ikut bergabung dan membantu menciptakan kerukunan umat beragama. Dan saya yakin masyarakat Bali sendiri itu sangat welcome terhadap perbedaan-perbedaan dan terbukti dengan sampai hari ini kita jarang sekali mendengar hal-hal yang berhubungan
atau kasus-kasus yang berhubungan dengan intoleransi, karena kita yakini masyarakat Bali adalah masyarakat yang welcome dan mampu untuk menerima perbedaan seperti sebuah falsafah negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu juga. Seperti pelangi kan harus berbeda sehingga dia indah. Oke, sangat menarik sekali. Tadi saya ingin mengutip quotes dari Bli Hendra, seperti pelangi, dia berbeda tetapi sangat indah. Untuk itulah 4G Mala dibentuk agar mampu mensinergikan generasi muda lintas agama untuk menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Bali. Tidak terasa ya Bli, sudah satu jam kita bersama berbincang-bincang. Kita kembali di Panorama Dialog Satu Jam ANTV selanjutnya. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan. Selamat Malam Indonesia, pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia. Senin sampai Jumat jam 12 malam. Kejutan ANTV hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Masak air! Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto bu, foto, foto. Ada yang gak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik ANTV buat para ibu. ANTV! Nantikan kejutan ANTV selanjutnya. Hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di ANTV bersama saya, Randa.